Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahluhu. Alhamdulillah. Syukran lillah. Segala puji bagi Allah. Pertama kali kita sama-sama syukur kepada Allah dengan kasih sayang Allah, dengan kasih belah Allah pada kita. Allah Ta'ala bagi kesihatan lagi, bagi kemudahan lagi pada kita. Lebih-lebih lagi kita duduk dalam apa ni, bulan ni, dalam bulan Rabiul Awal. Boleh kita duk, hak kita duk tahu sekarang lah ni, boleh kelahiran Nabi dah. Boleh yang mana dunia ni, alam ini bercahaya. Rabiul Awal, sejarah dia lahirnya Nabi. Lepas tu malam ni kita buat perempuan ni. Saat ni duk dengar orang duk kecek, kata ada orang ceramah, orang mengajar, orang baca ke apa. Tidak, malam ni tak ada nak ceramah ni. Malam ni tak ada nak bayar, malam ni tak ada nak mengajar. Malam ni nak mari santai. Bahasa Malaysia panggil santai. Muzakarah lah dengan adik kakak, dengan sain-sain semua. Terima kasih kepada Ustaz Cikgu, Ustaz Baba yang buat hubungan dengan saya dan semualah pekerja timngan, ahli jawatankuasa yang bagi kemudahan malam ni. Lepas tu, tuai tepat ni katik. Terima kasih yang mana bagi kemudahan. UMNO Ikhwan Sedua. Hak besar sekali, hak kita tak boleh lupa, kita sama-sama syukur kepada Allah. Alhamdulillah, kita sebagai hamba Allah ni tak boleh tinggal lafaz, tak boleh tinggal kelimah ni. Orang panggil hak. Hak kita dengan Allah. Kita sebagai hamba Allah. Hak dengan Allah ni, panggil hukukullah. Hak dengan Allah. Kita kena syukur semua. Sebab Allah Ta'ala bagi tahu siapa dia syukur atas nikmat, atas syukur kepada Allah, atas kebaikan yang Allah Ta'ala bagi, Allah nak tambah kebaikan lagi. La in syakartum la azidannakum. Mano tambah di sini, tambah di sini, ulama kata mazid fazid di sini, Allah istiqamah kebaikan lagi atas kebaikan hak kita. Terima kasih. Yang kedua, Allah bagi kemudahan untuk kita buat kebaikan yang lain. Apa saya panggil kebaikan? Kebaikan ke apa? Setengah orang tak nampak dah. Kita nampak kebaikan ni kena duduk satu tempat. Yo tak nafi. Saya tak biasa nafi pun kebaikan mana-mana. Tapi nak we malam ni mari santai muzakarah. Nak we fok kita nampak kebaikan belaka. Bukan kata look suai sangat. Tapi nak royak kata kita umat Nabi ni bawa lek dengan malam ni, malam duduk dalam Rabiul Awal lagi, kebaikan Allah Ta'ala hatta kita jadi umat Nabi, hatta kita jadi akhir zaman, umat akhir zaman ni ada kebaikan. Lepas pada lahir Nabi ni semua ada kebaikan. Bukan kita saja tupai kebaikan, pang rayu dapat kebaikan, bulan bintang, matahari, langit booming dengan sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Besok kisah kita dengar, besok sejarah lah, besok tarikh perawat saat. Langit dengan bumi duduk balah, bukan balah sebab kita balah tu. Orang panggil bangga-bangga. Langit kata lebih aku tinggi. Merendah orang duduk jijak. Kita tengok langit lah. Dia tinggi. Tak pasti lah. Benda yang tinggi ni lebih pada yang rendah.
tong fa 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 langit itu sungkwa. Mai sembai benda tinggi itu lebih pada benda rendah. Tapi langit kata aku lebih aku tinggi, merendah. Orang jijak kamu. Ada berlaku buen ajih lah gapo lah cuma. Bumi kata gapo, bumi kata aku lebih. Walaupun orang jijak aku, walaupun aku orang buen ajih, walaupun bagaimanapun atas aku ada Imamul Anbiya. Ada Habibullah, ada Sayyidul Mursalin, ada Khatamun Nabiyyin, ada Muhammad Mustafa Ahmad Mujtaba. Habibullah. Tak ada Muhammad, tak ada bumi, tak ada langit. Tak ada Muhammad, tak ada makhluk ini. Tak ada alam ini. Tak ada cakrawan, tak ada alam ini. Mulia aku lebih aku senyap. Langit apabila dengar kaitan dengan Muhammad, senyap. Ha ni nak royak harga kita for itu ni, jangan tengok kuruk ke sangat lah. Bumi ni Allah Ta'ala buat ni bukan untuk balah wik dia di akhirat nanti. Dan tak ada sebut atau kemuliaan bumi. Sebaik-baik makhluk. Tak. Kita Allah Ta'ala royak kata sebaik makhluk, bahkan sebaik umat. Sebab tu kita kena belajar cari kebaikan we jumpa. Hak bumi dengan langit tadi duk bicara kata aku lebih bumi dengan langit. Bumi kata aku lebih, aku ada Muhammad. Senyap. Lalu itulah minta dengan Allah Ta'ala supaya bagi kemuliaan eratik daripada langit. Ulama kata sebab itulah rancangan Allah Ta'ala akak Nabi SAW masa Mi'raj. Isra' Mi'raj. Naik ke langit terima semayah dia. Naik ke arash. Hatu melalui langit tu. Langit pertama buka pintu, marhaba Nabi-Nabi sambut. Langit kedua, marhaba. Langit ketiga, marhaba. Langit keempat, siapa? Langit ketujuh, siapa? Ke arash. Mana samalah lah. Maksud saya nak ayat kata, hak ada Nabi tu mulia. Sebab tu bukan manusia saja. Kita ni dikhaskan oleh Allah. Sebab tu ada kebaikan belakang. Pakayu ada kebaikan. Binatang tu pun baik juga. Ada binatang masuk syurga sebab Nabi SAW. Ada pakayu masuk syurga sebab Nabi SAW. Bukan untuk dia syurga, bukan untuk pakayu, bukan untuk binatang. Binatang ni bukan balas dia syurga, tak ada. Ada riwayat kata binatang ni Allah Ta'ala bakit akhirat tunjuk keadilan. Binatang hak ada tanduk, hidup tanduk, hak tak ada tanduk, hak besar, hak besar, hidup rangka. Binatang kecil, Allah we hidup semula. Ha, balas kelik. Insaf kuam yut hitam. Keadilan Allah. Allah nak tunjuk adil. Lepas tu khatam, tak ada. Manusia tepat balasan tu. Tapi kait dengan Muhammad. Ni nak kecek kebaikan kita tapi kena royak perhabis dulu. We nampak siapa saja yang kait dengan Muhammad. Ada kebaikan. Lebih lagi khas umat Muhammad. Kita nak tengok ke work. Hai silap teruk kita ni. Kalau nampak, nampak pun jangan gaduh. Tudunglah, selimutlah, tutuplah, tutuplah. Nabi kena, Allah kena. Nabi tak kena buka ke iPad, buka ke umat dia. Tak usah buka, kecek pun. Nabi tak kena. Mana kata langit dapat kebaikan, Allah kat naik. Tu baru sama buat langit dengan bumi. Mana kata buah kayu dapat kebaikan sebab Nabi. Dalam kisah, dalam kitab Hayatul Sahabat ada tulis. Buah kayu masuk syurga sebab kasih ke Nabi. Lepas tu saya nak royak peripunan kita malam ni. Nampak sebalik-sebalik peripunan kita. Saya pun duk muzakarah dah dengan ustaz cikgu ke apa. Kita buat peripunan ke apa. Kita panggil skuter, kita panggil Vespa, kita panggil gapo saja pun tak apa. Tapi matlamat kita nanti dengar nak royak. Kebaikan dalam ni. Muhammad, siapa saja takluk.
Siapa saja ada ikat teh, ada kebaikan. 10 binatang masuk syurga, Allah Ta'ala we masuk syurga. Ada sebut oleh kitab tafsir Ruhul Bayan. Salah satu utuh Nabi SAW yang kasih pada Nabi. Tu binatang. Banyak kawal lagi. Tak saya pilih. Nak pilih tu yang kaitan dengan Nabi. Pahang kayu ke apa? Pahang apa masuk syurga? Pahang kayu lah dunia ni. Kaitan dengan Nabi, Allah bawa masuk syurga. Bah dengar muslimin, muslimat. Dengar umat Muhammad. Duk mana tak apa leh. Duk tahmutu tak apa. Duk alam antah kereta tak apa. Duk akhir tak apa. Malam ni kita santai, relax, sebai-sebai. Supaya Ustaz Jego kita buat sebai-sebai chop. Malam ni kita duduk sebaik-sebaik. Tak usah siriat. Tak usah duduk gapo. Nak makan, nak beli, nak gapo. Tapi nak royak harga kamu ada kebaikan. Satu kali, Nabi SAW duduk ketebah. Ketebah-ketebah ni dalam masjid deh. Bagi ketebah kepada sahabat. Ibtidak dalam Islam. Mula-mula Islam orang tak ramah. Okey, tak ramah. Kalau kita tengok gambar, tak usah kata zaman Nabi. Zaman mula ada gambar. Ada gambar kaudam. Okey, pukul gambar Mekah. Okey, tak ramah. Okey, tahu wah apa cokong. Gambar yang dulu dah tengok. Okay? Kalau di Masjid Nabawi, okey, tak ramah. Duk bucu tu gambar kaudam yang dulu. Tahu apa 10 tahun, 50 tahun dulu. 60, okey, tahulah. Okey, tak ramah. Pas zaman Nabi mula-mula Islam, okey, tak ramah. Pak, amalan Islam ada dah. Okey, tak ramah. Tawaf ada. Nabi ada khutbah, ada ceramah, ada kita panggil dengan sangkum kita panggil ceramah dia, panggil bandiai, nasihat, ngajar. Nak angin boleh angin belako. Kalau orang bayar ya panggil Nabi bayar. Kalau orang ceramah dia panggil Nabi ceramah. Mana huraya-huraya agama dalam masjid tu. Sahabat nampak orang-orang apa ni, orang mari dalam masjid untuk nak dengar ni. Sahabat buat supaya saya malam ni ada kursi. Ustaz Jego ambil kursi waktu saya duduk. Kalau diri pun boleh. Tapi diri tak lama ya lengoh. Tapi untuk selera sikit ada tempat duduk eh. Demikian tu masa sahabat Nabi SAW duduk kecik agama. Sahabat ambil gapa wak kursi wak Nabi duduk. Ketebah gapa. Batal tamah. Batal tamah ni yang nak supaya. Loh ni ada tempat kita ke. Kursi masjid orang tanah ada. Lebih kurang tu lah. Kerak buat tempat duduk. Nak gambar tak boleh macam mana. Wak kursi ke wak. Jadi toko kayu lah. Kalau rumah kita mudah-mudah ni, takut budak-budak tak bisa tengok gambar di Mekah, Madinah, tak bisa tengok. Tak bisa tengok dalam gambar pun. Tengok hanya. Katakanlah ambil batinnya kerak, tak dalam masjid. Buat apa? Tempat kursi, tempat duduk. Kita panggil mimbar. Mimbar pertama di Madinah, Masjid Nabawi. Hak Nabi dah buat ketebah, batin tamah. Batin tamah nak tinggi mana dia buat pendek-pendek kerak duduk itu. Wallahualam macam mana. Tapi dalam hadis sebut dalam kitab, batin tamah. Nabi duduk tak tu? Ataupun buat tak belakang ni? Dalam masjid duduk muzakarah kecik agama. Royak-royak agama cerita akhirat. Dengan masa lama untuk orang korama. Korama supaya kita ni ke? Ramah dah ni. Wallahualam masa tu ramah tak ramah mana? Sahabat nampak atas Nabi ni rendah dah lah. Orang ramah tak nampak. Nak buat macam mana we tinggi? Sahabat fikir buat kayu besar. Buat mimbar dengan tiga tangga. Mula hak mimbar yang kedua sahabat buat dengan tiga tangga. Belum pada tu tak ada tangga, buat kursi saja. Tak gitu, buat duduk itu ya. Tapi apabila orang ramah, sahabat buat lebih tinggi. Ha tu asas silah nak royak atas kaitan dengan Nabi ni. Apabila buat mimbar tinggi, Nabi kena naik mimbar tinggilah orang ramah dah ni nak nampak jauh ni. Pak mimbar dulu dok mana? Batu tama dok mana? Nabi kata tok tepi sipel. Sahabat ambil gitu tepi masjid gitu ada dalam masjid. Masjid
Masjid Nabawi ibtidah mula-mula hari tu bukan sepuluh ning. Ya mula-mula Nabi buat masjid batai tamah. Hatak teduh dengan batai tamah. Hak mula-mula sekali, mula-mula sekali kik dengan kayu itu ya. Niat kata ni masjid dah tempat semaya. Tak tahu ya masjid. Lurih gitu. Kocok batai tamah, ambil daun tamah, teduh. Tu masjid. Wallahu a'lam kesel korama-korama tambah hai tahu mana tapi orang ramai lah Nabi buat mimbar. Ambil batai tamah tok tepi. Hari pertama Nabi guna mimbar baru. Belum nak naik mimbar tu, Nabi jakoh kaki jijok mimbar, jijok tangga. Tangga pertama jijok tu bunyi suara menangis dalam masjid. Suara menangis. Dalam riwayat, dalam kitab tulis kata menangis ni suara supaya dengan anak lembu. Pelik lah suara bukan orang. Bunyi supaya anak sapi ni. Sahabat dengar, Nabi dengar. Sahabat tak nampak ibu gapo, suara gapo menangis. Nabi tahu. Bojaka kaki tak tak mimbar, bunyi suara menangis sepengat orang noicai. Eh. Kecil hati, noicai. Allah, tinggal aku dah ni. Nabi pahir dah reti dah, undur belakang. Ki peluk ke apa? Nabi jalan daripada mimbar, ki peluk batai tamah, hok duduk di bawah, duduk dalam masjid. Lepas tu Nabi daya dia, tasalli, dia panggil daya, daya, hai kam langcai. Daya pertama. Ini bukan daya orang. Okay. Daya pertama. Pelik tak ni? Nabi daya kata ke apa? Wahai pertama. Mu tak reda ke? Di akhirat nanti, mu akan jadi pertama le syurga. Subhanallah. Sebab ke apa ni? Ya tiok yang nangis ni. Sebab ya kecil hati. Noicai. Apabila ada mimbar baru, Rasulullah tinggal dia. Nak royak Allah sebagai taklimi umat. Kalau cerita ni tak berlaku, Allah bawa masuk sedar lalu. Buat apa? Tapi kita tak tahu. Sebab kita hari ni tak tahu kalau ulama tak tulis lagi tak. Tahu mana Allah kena oleh kasih Nabi. Man ahabba. Tak usah kata kasih pada diri, kasih pada cara hidup ada dah. Man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa kasih pada cara hidup aku? Man ahabba sunnati. Tu tanda orang kasih aku. Orang kasih pada aku kana ma'i fil jannah. Nabi jamin kata orang ni bersama aku lah syurga. Kisah ni nak orang kata pertama kasih ke Nabi lah tu. Menangis tu. Sorok tangis saya tu. Allah, Rasulullah tinggal aku. Kasih tu tanda tu. Kalau tak kasih, tak nangis. Kucing mampuh menangis. Kasih kucing. Hayat mampuh menangis. Kasih ke hayat. Gapo saja kita kasih titik mata. Tahun pertama menangis. Buku Rasulullah tinggal pakai mimbar baru. Nabi dakak, wahai mimbar, wahai pertama. Mutak reda ko. Jangan tiok na, jangan nangis na. Mutak reda ko. Akhirat nanti. Mung jadi pertama oleh syurga. Senyak sorot. Tasalli, dia panggil hai kamulang cair daya. Lepas tu Nabi kata ke apa sahabat? Ambil dia kambuh. Sipai tepi sejik. Tadi duk tak lain masjid, tak bucu seperti kita. Masjid besar-besar kan? Kalau beli kursi baru ke, tak tepi kursi buruk. Kalau beli gapah baru, tak luar duk situ. Tak situ. Lepas pada Nabi peluk, Nabi kata, sipir kamu. Sebab gali tepi masjid kamu. Rasulullah guna mimbar baru. Semalam meh ya, esok cerah tu baik. Pergi tengok tempat kamu, tak ada lah. Bekah-bekah kamu tu, panggil kamu batin tamah mapuh tu lah. Bekas terbuka. Esok ke tu buka pecah. Tengok tak ada dalil. Wallahualam. Apabila Nabi sebut. Apabila Nabi jamin. Apabila Nabi janji. Hak tu hak benar. Nabi kata. Pahang tamah. Mung jadi pahang kayu. Pahang tamah dalam syurga. Buku. Kasih ke Nabi. Semua dapat kebaikan. Binatang masuk syurga. Pahang kayu masuk syurga. Dok ke uge. Dan Nabi kasih, dan Nabi dia kasih ke Nabi, tak boleh masuk juga. Nabi jamin juga. Hak tu Nabi tasalli. Nabi peluk, Nabi royak masa hidup.
Zaman sekali super tu Nabi Wayak belum sampai lagi. Nabi Wayak lama dah. Belum Nabi nak pejam mata, belum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak tinggal kita. Nabi Wayak 1400 tahun dulu. Man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kasih dan hidupkan sunnah Nabi. Mana orang kasih pada sunnah Nabi? Orang hidup sunnah Nabi. Mana pada orang kasih pada Nabi? Dua hadis lagi deh. Man ahabba dengan man ahya. Menghidup orang terkasih. Ahya sunnati. Ahabba, we kasih. Mana tanda kata kasih? Saya lah pada cara hidup Nabi itu. Tak boleh. Dia tanda bila supa dengan pertama, Nabi tinggal. Saya cara Nabi. Saya Nabi tak bunuh dia. Dia menangis. Supaya kita kasih kucing. Rumah baru ni pegang kucing. Saya pun besok pegang kat dulu. Teka tak ada anak. Jadi puas lah. Kalau ada anak tu pegang kucing. Letak nama lah. Dua ekor kucing orang tahu. Ambil pegang. Lepas tu mampus ekor. Buat kubur pun depan rumah. Gali wak kubur, pocok kayu, kasih. Ya ada nisan, tanda, bukan tu, tauk itu. Ya saya, waktu saya. Hak ni saya nak pergi dengan sunnah ni. Kasih ke Nabi, mana orang kasih ke Nabi? Ya saya, apabila cara Nabi tak ada lagi depe, suasana nak habis, ya saya yang menangis. Hak orang ni masuk, orang ni masuk. Fok kita masuk ke apa? Nak kecek fok kita ni masuk ukur ke apa? Ya kena malana masuk. Oh. Ceramah agama, royak agama, orang duduk dalam sejik masuk. Oh. Ya hak tu tak nafi, saya ada kata tak nafi. Masjid, cara Nabi. Ya bukan. Okay. Cara Nabi hajar ni bukan dalam sejik saja. Ibadat ni bukan dalam sejik saja. Agama bukan duduk dalam masjid saja. Dalam lauk tu yang jadi agama lagi. Tak bukit pun, tak bukit yang jadi agama lagi. Perintah Allah yang ketinggal, cara Nabi yang ketinggal, agama lah. Menego buat agama. Bahawa kita nego apa ni, orang nego tak apa lah. Kita, saya ada bayar, ada ceramah sama, orang nego rezeki halal. Tu agama tu, tu ibadat tu. Bahawa kita mari saja ni, lebih lagi comrom kita malam ni, ni apa? Mari nak saya nak royak deh. Saya ada kasih royak ni, before kita kasih, before kita rasa bimbing, nak no, habis ni. Gapo hak nak habis lah suasana kita. Nabi mari untuk persatuan umat. Nabi bawa umat jadi satu. Nabi tukar orang semua dalam Mekah tu jadi satu. Kal jasadil wahid. Kal jasadil wahid. Seperti mana orang seorang. Tu Nabi mari buat orang kabilah tu, kaum tu, puak tu, kulit tu, kecek bahasa tu. Kal jasadil wahid. Supa orang-orang. Tapi zaman ke zaman, zaman ke zaman, kau berubah, kau berubah. Jadi demo kita-kita. Ha, hak ni, hak kita kena saya ni. Nampak kaum, nampak kabilah, nampak puak, nampak bangsa. Nampak gulungi, nampak negeri, nampak cawat, nampak wilayah. Lah. Kita nak buat macam mana? Kal jasadil wahid, persatu wes mula. Macam-macam kita fikir. Salah satu malam ini saya 2 tahun berhenti comrom ni, comrom mutu ni. Dua tahun lepas biasa pergi di apa ni? Kawasan tiba tepa. Song pison dua kali hok buat situ. Hok saya nampak boleh sampat, boleh rasa, boleh tengok, boleh sampat dengan banyakat. Gapo sana yo panggil sampat. Boleh rasa habis duduklah suasana. Kita yang tengok hak zahiriah lah. Hakikat boleh gapo? Saya ada jumpa dengan okey pucat dia hak taning. Ya boleh persatu eh. Boleh kasih saya no tim ngan yo mari kolek bakok kolek mano hak patelung, hak satung, hak hajai. Ya mari hidup santai, mari hidup muzakarah, mari persatu.
Fatimah muhabbat kasih saya. Hai maha dalam Islam. Kita nampak atau Islam semaya, Islam poso. Hok ni hok cerak rukun Islam tak boleh tinggal. Semaya yang tinggal, poso tak boleh tinggal. Tapi kalau kena hok ni, hok saya kata patut kita kena teriak. Okey kena sunnah Nabi hok besar. Hok Nabi mari bawa orang kabilah tu, kaum tu, puak tu buat jadi kal jasadil wahid. Hari ni dunia hari ni pacu jadi kabilah, u jadi puak, u jadi puak mung puak aku. Kaum kabilah tu tak apalah, tertik dunia hok susung. Mari perasalah hati kita buat demo. Demo-demo kita-kita, siap kita bukan umat pasal nafsi-nafsi lah. Jangan lupa Nabi belum mati, Nabi sebut ummati. Tak ada sebut atau qaumi, ashabi, zaujati. La, tidak. Nabi sebut belum nak tinggal ummati. Jauh daripada zaman Nabi sampai hari ni, sampai kiamat umat Nabi berlaku. Nak jadi satu. Salah satu buat kita ni nak witimu yo yo, yo gulungi ni yo banyak deh. Tapi cara-cara dia. Kalau saya buat, misal kata eh, buat kita semua lah ni. Kalau saya buat, saya iklan di masjid. Kata kita buat pimpinan di masjid lah ni. Temu zakar haram. Eh, 20 tahun dah saya duk ceramah di masjid. 20 tahun. Duk kecek di masjid hak haram. Kalau saya duk jumpa deh. FC, bagi FC. Dua orang 100 ni umur. Hak 80, hak 70 ha. Wairun duk mana? Wairun pemuda. Hayo ada bukan gapo ni? Bersilap. Sebab dia gitu lah orang muda. Tidak Nabi tak guna kecep asyababu syu'batul junun. Bermula wairun separuh dia tu gila-gila. Kalau guna tak kena tepat ya gila bunuh lah. Tapi Nabi hajar suruh guna gila-gila dia difaedah. Dia guna tak kena siap. Usok. Sebab tu dalam pengalaman 20 tahun hodok muzakarah tak boleh kecek. Tak boleh tengok suasana pemuda. Tak boleh tengok. Tapi apabila saya duk masuk dalam gulungan mutu ke gulungan kereta ke gulungan mana-mana ke. Dia panggil grup-grup. Kesih hasil banyak. Boleh tengok kata grup ni ya, hok ni ya boleh buat. Timbul persatu weh, timbul kasih saya. Kasih saya ni bukan gom murah-murah lah. Nabi biasa tanya sahabat, dalam Islam ke apa hok kuat? Cuba jawab. Ayu amal kuat. Amal ke apa dalam Islam hok kuat sahabat? Wayak kah yang ngaji dengan Nabi tu? Ya wayak yang ngaji, tak wayak yang tak tahu. Nabi kata ke apa? Islam semaya sebagai tiga agama. Siapa jaga semaya? Orang ni tegak agama. Siapa orang hak semaya tak tinggal? Siapa orang jaga semaya? Orang tu orang jaga agama. Siapa tinggal semaya? Buat tu dah buat putus agama. Bah Islam kuat dengan semaya. Semaya tiga agama. Siapa kuat oleh Islam? Sahabat akhir tanya, as-salah. Semaya ya Rasulullah. Kena Nabi wayak atas maya tiap agama. Sebab wayak tu. Tapi Nabi kata bukan jawab pihak kuno. Kena dalam Islam semaya tu kekuatan. Tapi bukan hak ni. Tengok. Dengar pemuda. Dengar pemudi. Dengar muslimah. Dengar wairun. Dengar yawacun. Dengar umat Muhammad. Dengar adik-adik saya semua. Sore tu duduk tepi. Bila wayak maya bukan sore tu ke angin. Asyam. Puasa. Nabi kata comel jawab apa tapi bukan hak ni kuno. Bukan lagi. Maye puasa. Sore tu ke angin kena kat aku dah terik ni. Zakat ya Rasulullah. Zakat ni kalau orang jaga belako umat Islam seluruh dunia. Tak usah kata dunia orang nara ni jaga zakat belako. Tak ada orang Muslim sore minta sedekah. Kalau umat Islam hok ada ni cukup nisab dia, cukup syarat dia tu. Jaga zakat, tak ada sore buat main-main dengan zakat. Pakak jaga belaka. Sore dalam negara tak ada orang minta sedekah, tak ada orang tak ada tangan, tak ada orang minta, tak ada orang jadi tangan bawah. Cukup dengan orang kaya Allah bagi dalam negara ni.
Tak senang ke tani jala pun. Seluruh negeri, seluruh dunia. Kalau umat Islam jaga zakat, Islam tak jadi tangan bawah. Islam tak ada hina. Tapi apa seluruh dunia tangan bawah? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tolong. Tak ada apa. Nabi tak kena tangan bawah. Sebab kekurangan kita lah ni. Nak kata dia tak leh. Kita tak sempurna. Ya jaket habis. Jadi tangan bawah. Sebab tu zakat kekuatan dalam Islam. Az-zakat. Nabi kata, Hasan tak? Molek jawab. Tapi bukan orang ni kuno. Ada lagi kekuatan dalam Islam. Saya ayat dah. Pasal ayat dah zakat. Zakat okey juga. Hasan kata tak kena rakut dah. Rukun Islam banyak ni. Ha? Al-Hajj. Haji ya Rasulullah. Haji ni ada riwayat atau haji mabrur. Haji yang diterima oleh Allah. Bukan haji sekadar cukup. Bukan haji sekadar sah nah. Okey sah haji pula nah, tanya ulama sah tak? Sah haji dia. Mabrur suku. Ni sah dah haji ni. Sah rukun haji lepas ngelik. Tak nak buat lah. Hak tu Allah kira Allah cawas diri di akhirat. Tapi haji yang dimakbul, mabrur. Bukan dia seorang balasan bukan syurga, bukan dia seorang masuk syurga. Ada riwayat boleh pimpin adik-beradik dia hak nama lain dengan aku 450 orang. Orang makal. Ada riwayat yang kedua 450 keluarga. Kau banyak. Haji dalam Islam boleh tolong orang hak nama tulis finnar, jahannam. Siapa haji mabrur, gi pimpin adik-beradik mu. Kapo mu dah 400 orang. 400 orang pimpin mu seorang haji, pimpin masuk syurga pun habis. Tu haji mabrur. Dalam kapung boleh dua orang pandai boleh langsung syurga habis sutai kapung. Gapo Nabi kata molek, Islam molek. Tapi bukan jawab pening kuno. Dengar umat Muhammad adik-adik saya semua hok mari alah ni. Dengar Nabi nak oyak gapo kita. Tahu tak apa tahu tak? Tanya sahabat atau Allah wa Rasulullah a'lam. Allah Rasul tahu kami tak tahu. Nabi kata nak oyak ni. Nak oyak pada siapa? Oyak kita dah lah ni. Nabi pesan semua kepada sahabat, ala fal yuballigh asyhadul ghaib. Mungkin royak hak ada, mu dengar, mungkin royak pada hak ada sini. Balighu ani walau ayah. Mu tahu semua mu nak royak kau ke? Ala fal yuballigh asyhadul ghaib. Fa itu alani kena royak ada deh. Fa itu kena royak ada. Nabi sahabat akhbirni ya Rasulullah, akhbirna ya Rasulullah. Royak mari ha, royak ha. Bok mate, cung bok masih. Gapo he dalam Islam semaya pun dak kena tapi bukan puasa kena bukan zakat betul bukan betul dah tapi dak lagi ada lagi lebih pada tu akhbirna akhbirni ya Rasulullah. Nabi kata gapo dengar umat Muhammad adik-adik saya kasih saya antara satu sama lain muhabbat. Wih timbul kasih saya. Saya nak oyak deh. Malam ni kalau tak ada kasih saya, tak marifat kita ni. Dia panggil hati. Hati sepahal. Ni saya jumpa kot lubeh dah kot. Mari kot kek saiburi, mari kot anu. Ya, orang panggil geng, orang panggil sepahal. Mong na kau rucai, mong ta kau rucai, orang panggil. Ya, geng dia ni. Ya, kupulah dia, rubungnya dia. Peminat. Ya, ada peminat dia. Kita minat kau ni. Tengok, oh, set kita. Set Vespa. Hak ni set mutu, set kereta jeep. Hak ni set Bigfoot. Kereta besar, kereta tayar besar. Hak ni set skuter. Hak ni set big bike. Ya tengok, ya tahu dah. Ya kecek, ya se boleh. Ya kuihkan rurang. Lepas dia ada comrong buat dia. Ada kebaikan kalau bawa pergi pada kebaikan. Hak saya ada oyak atau dua tahun lepas. No, saya pergi tiba di tepa. Ada timngan dia. Itulah ada cerita. Hasil. Fedah banyak. Malana. Kita buat geruk Alhamdulillah lah. Walaupun ketengah orang itu tengok. Atau oh, tak ada gapo puak ni tengok gapo. Tapi Alhamdulillah dia buat mana-mana tempat. Kalau pergi Karawang mana. Kalau pergi di sekolah. Tadika. Kalau pergi di mana tempat anak yatim. So kita ada. Adalah masyarakat kita ni ada bantu we ada tolong mana gimana ada kesel kebaikan.
Geruk dia tu timbul kasih saya dah. Hak Nabi kata, muhabbat dalam umatku, kasih saya dalam hati umatku, kasih saya antara satu sama lain, kekuatan lebih pada semaya puasa zakat haji. Aukamakal. Semaya tak ada kasih saya, kosong. Puasa tak ada kasih saya, zero. Puasa tak tinggal, sunat lagi, fardu tak nak kecek dah. Senang komih, puasa Rajab lagi, Syaban lagi, Muharram lagi. Tapi hati, tak cok dengan orang tu, beci ke puak tu, beci-beci ke puak ni. Foksek mutu buruk. Tak cok foksek mutu say. Katakanlah misal, kalulah ada sifat beci, sifat oleh hati tu, tak ada kasih saya, kosong ya semaya. Sebab Nabi kata, sunnah aku, man ahya sunnati, dengar umat Muhammad, sunnah aku yang besar kali. Satu kali, hayang muzakarah malam ni nak kecek juga dengan adik-adik saya sini. Sunnah aku besar kali, hatiku tak biasa beci pada umatku. Kalau semaya tak tinggal hati beci kok ke? La. Jangan puas tinggal semaya lah. Ya, semaya rukun Islam. Tak semaya tak boleh lah, kenapa semaya? Tapi kalau kita semaya, hati kita tu tak cuci lagi. Hati kita tak cok lagi, hati kita beci lagi. Nak kita mana? Ada mafhum hadis Nabi Oya kata, belum Allah Ta'ala nak melekat akik amalan semaya kita tak tahu tak kelo. Semaya kita tak bila lah semaya umur apa? Semaya apa ibu rakaat? Semaya apa ibu waktu kita duk semaya? Lima waktu saya semalam ni, umur kita siapa lama anda kita mati, berapa kali sujud, berapa kali rokok, ya tak bila, ya timbal akhirat esok. Semaya siapa ada berat. Berat ni ikhlas, betul baru berat. Tidak tak tak mata rela, tak naik mata rela lah. Ambil semaya 1000 hari tak, 1000 rakaat, 1000 waktu, tak tak mata rela, tak naik rela lah. Akhirat esok timbal. Bukan bila lah. Lepas tu belum Allah Ta'ala nak wi malaikat timbal, timbal semaya puasa zakat haji, Allah suruh malaikat timbal gapo mula-mula. Dengar semua deh. Time husnul sulu. Time hubungi yang baik. Kasih saya ni lah. Wairung lah kapung. Lendara semua dah buat comrong. Ustaz Jegu, Ustaz Babo. Gimana dia buat comrong dia? Buat majlis untuk hubung silaturahmi. Allah kena sekali. Nabi suka sekali orang hubung silaturahmi. Dan Allah benci. Rasul benci sekali orang buat comrong. Orang buat puak. Puak aku. Ni bukan puak kita ni. Gapa nama kau tahu ni. Saya dah oyak dah ni. Agama bukan duduk lesejik saja. Boleh ada duduk tahu tuis pada da'i buat ada. Da'i ilallah. Hak tinggi dari jak lebih pada wali. Saya baca dalam hadis. Wali duduk lah kedah ada. Wali duduk hijau duduk lah bukit ada. Wali terbagi pada dua. Wali bandar dengan wali bukit. Wali bukit ni biasanya ambil dulu ada orang duduk tapo makan bertih tu wali. Kita nak kata apa tak boleh tu. Nabi kata kalau mung tak boleh jaga, mung lari duduk sore tak bukit tu. Mung ibadat sampai mati. Ni wali. Tapi ada satu wali lagi. Dia duduk di suasana. Duduk saing dengan orang. Tapi dia boleh jaga diri dia. Tu wali. Ada hadis. Hadis kudusi. Allah ngaku wali. Orang okay, duk nego. Duk leh ramai-ramai. Dia nego cari rezeki halal. Boleh dia nak cari rezeki haram pun. Dia nak nego benda haram pun. Tak apa. Dia kaya lagi. Tapi dia tahu kata Tuhan marah. Dia tak buat. Dia kacau. Buka kedai kecil-kecil. Kedai rocek pun tak apa. Tapi orang halal. Allah kata tu wali. Orang hak titik perlu cari rezeki halal tu wali. Tapi satu tahap lagi, orang duduk le suasana, orang lalai belakang, orang tak semaya, orang pecah belah, orang tuduh kemari, orang fitnah kemari, orang beci orang. Dia duduk le suasana tu, dia buat orang kasih saya, dia buat orang suka baik, dia buat orang semaya. Dia duduk le majlis lalai, orang tak tinggal semaya. Orang ni da'i tinggi berkali ganda daripada wali. Wali ni tinggi dah. Wali ni bahasa apa panggil kekasih Allah. Wali ni saing lah. Saing Allah. Allah ngaku kata saing. Allah saing dengan Ayub tu pun eh.
Nah, yuk sini saya kita. Oh, mukna deh. Kedebe dah. Saya Allah. Siapa saya Allah? Hak Allah kata wali tu eh. Siapa? Orang nego rezeki halal wali. Orang wak kerja cari rezeki halal semua wali. Tapi orang duduk dalam majlis-majlis dunia akhir zaman ni, duduk dalam suasana mana pun, ia boleh bawa orang kepada Allah. Ia boleh bawa orang kepada semaya tu da'i ilallah. Da'i tinggi lebih pada wali lagi. Sebab tu saya kata, tah mutu, mutu Vespa pun ada da'i. Atas kereta jeep pun ada da'i ilallah. Siapa nak tahu? Kita tengok Zahiriah. Kita tengok di pakaian. Saya hok keser eh. Kau budak-budak hari tu, saya duk tengok. Okey, janggup eh, duk sejik eh. Okey, pakai piyoh, pakai kain serbeh, duk sejik. Ada belak. Ya tepat ya dah eh. Tengok duk ke sejik, tengok ya mengaji, tengok ya gapo. Oh ni budak tok pakai, duk pondok, Masya Allah. Ya tepat ya. Tapi tengok orang ke luar jing. Pakai luar tahan. Maya di tesnya kereta api. Kesel masuklah hati. Perhati lama. Jadi ya ni. Duk tak kereta api semaya. Duk gitu kocok kereta api duk gitu. Maya cuma oh dua orang. Pakai cuk tahan. Tapi sudut pusing lihat belakang. Lebih kesel daripada tengok orang maya di masjid ni. Bahawa ni tepat dia. Hak ni bukan tepat. Ya gitu tapi ya jaga Islam. Hai. Sebab tu tak ada belak. Saya ceramah, saya ngaji, saya ngajar, saya kecik agama. Okey, nampak kebaikan belaka. Tapi kalau buat mutu, belak-belak sikit eh. Okey, tengoklah tu. Buat. Buat sakit hati, buat apa belaka. Mengenak belaka. Tapi mana tahu dalam grup dia. Hai, saya kesel tengok dia pergi karawang mana-mana. Demo takat gambar lah boleh tengok. Berhenti satu tempat mayah buat dia, mayah jumuk. Tepi jalan. Lebih-lebih lagi negeri kita. Ustaz guru saya pesel, saya ngaji di Pakistan. Ya tu negeri mu ni terkenal kata Buddha dah. Tapi tempat mu tu orang Islam banyak tapi suasana Buddha lah. So senaput. Orang akan tengok amalan Islam. Lepas tu puak ni dia tak tengok masjid. Dia tak pergi tengok lah pondok. Mana Islam pondok. Mana Islam lah sejid. Dia tak pergi tunggu tengok. Dia tengok amalan kita ni. Sebab tu hak kesel dalam negeri kita ni. Duduk di pemuda ni. Wairun. Gang tu gang ni. Ni Islam. Dia duduk tahap mana pun. Tu amalan Islam. Akhlak dia ada. Tak menyakiti orang. Okay? Tak menyusahkan orang. Okay? Siapa masuk dia semaya tak tengah. Hak saya royak atas. Saya tengok orang okay, pakai piyah, pakai serbeh. Duduk semaya lah sejik. Tengok kali gua itu. Tapi tengok orang okay, atas wajin. Kalau semaya kok atas. Semaya kok namtuk. Semaya kok surbat. Semaya kok tesnya kereta api. Maka hati Allah. Allah. Wasa-wasa malu hati kita ni. Lu masuk waktu daddy dulu. Kita budak ponok. Kita ngaji ponok. Ada gaduh lagi. Tengok dia. Kalau orang tengok dia. Dengan pakai dia tu. Sebab tu saya kata tu da'i. Japa da'i? Da'aya da'u. Orang jadi mengajak. Wallahi. Orang yang jaga semaya setiap masa. Waktu semaya. Setiap tempat ada air duduk mana. Dia jaga semaya. Walaupun datang kerawah mutu. Walaupun tak kereta api. Walaupun dia gimana. Walaupun dia buat cak bola. Walaupun dia cak geruk ke apa. Dia ada semaya cuma. Oh, dia ada buat suasana agama. Wallahi. Semaya dia tu. Walaupun dia tak kecek ke apa. Semaya dia tu. Semaya oleh pakai luar jing tu. Semaya oleh pakai. Maju tangan sekerak tu. Lebih baik daripada saya bayar. Lebih baik daripada saya santai. Lebih baik daripada saya ceramah agama ni lagi. Kecek duduk di lidah ya. Dia amalan tak buat kosong ya. Tapi semaya tu makin hati. Ni Islam. Okey tengok. Tengok pemuda dia. Tengok pemuda Wairun. Ni bukan. Ni orang kerengkrat ni. Ya duduk dia tak ada klang. Tapi ya kerengkrat. Bukan klang dengan agama. Sisi tangan wajuh mata. Siapa bercin Nabi eh?
Siapa cicak ke Nabi? Sisi tangan maju. Tapi semaya malah baik. Ya, satu jiwa yang molek. Orang kata ke Nabi, kita kena rasa nak marah sebab Nabi. Imamul Anbiya. Tapi dengar kisah. Abu Talib saya ke Nabi tak ke mana? Masuk orang buat nyanyi ke Nabi tu. Abu Talib panggil Muhammad. Muna uik kuat kan tu. Puah ada buat nyanyi ke mung. Abu Talib ni ketua oleh Quraisy tu. Aku kerat kop habis puan ni. Aku roda, aku kamu hidup-hidup. Puan buat nyanyi ke mung. Netar Nabi. Buat nyanyi ke Nabi. Abu Talib tak ada ucap lima kali. Tapi saya pada Nabi. Kasih pada Nabi. Siapa buat Nabi? Muhammad, wayak aku, wayak aku. Mai. Ku kerat kot hap Nabi. Ku kamu hidup-hidup buat nyanyi kamu. Nabi kata gapo? Dengar umat Muhammad. Dengar adik-adik saya. Dengar oleh kasih Nabi semua. Bukan sising tangan baju oleh maki ke Nabi. Nabi kata gapo? Pak daraku. Kalau membuat gitu pun aku tak suka. Munawi ku suka tak? Nabi tak ada kata gapo. Orang roda lah, pecah arah lah. Orang tahiduri lah. Orang lepak ke Najis tak pala orang ludah dia tak hukum lah. Abu Talib nak kat-kat. Nabi kata yang eh. Nabi ku suka tak? Pak darah aku. Mu ucap kelima. Mu turut aku. Tak nak duk balas orang okay, Ali. Mu turut aku. Kita tak kena sisi tangan baju nak wih Nabi kena. Yo satu jiwa yang tunjuk kita kasih Nabi. Buat anak hebat kata Nabi. Saya duduk di Pakistan masa tu. Tubik satu cerita orang tulis babi. Wak babi batu bukan sumber tak apa lo. Lepas tu tulis di babi tu Muhammad. Lepas tu di kaki tok kro'e. Au Quran dia buat. Bakar gapo ni dek nu panggil McDonald. Gapo lagi? Kedak KFC bakar. Jizbah dia tu. Yahudi mu ni. Ni. Kedai Yahudi. Bagai Yahudi kita bakar tau. Orang yang bakar tak ada semaya kali. Jiwa dia, jizbah dia. Nak marahnya orang okay, hina ke Nabi. Kita pun nak marah. Tapi nak wih Nabi kena. Hai Abu Talib. Tunggu aku. Bukan suruh balah. Tunggu aku. Sebab tu hari ni ni. Hak saya ada apa lah. Dalam comrom, dalam apa. Wallahi. Boleh tengok kebaikan. Sekadar comrom ni saya dua, belum COVID itu setiap tahun lah. Comrom Wespa boleh lihat tani ni di tempat tibon. Ada semaya cuma, oh lepada. Adalah cara-cara pemuda, warung keng dia. Ya ada suku tu tapi tak tinggal ni. Semaya cuma, oh. Ada guna saya untuk guna pakar saya jadi asbab kecek santai musyawarah agama. Hei, masa saya dulu tak ada masa 30 tahun dulu. 30 tahun, 40 tahun dululah tak ada. Kalau geng kau ni kak, ya puak dia. Ya tak padu kau orang, ya tak caru kau orang, tak ada ambil padu. Ha, geruk dia lah. Saya besok jugalah masa umur 7-18 tu. Ya tak ada gambar ni, tak ada lagi. Tapi dalam berapa tahun, dalam 10 tahun ni, ya. Kita tengok geng mutu, geng kereta, geng gapo ni mana-mana tepat. Hai, terima kasihlah. Pada pemuda semua, pada pucat. Yang mana guna jadi asbab. Boleh orang kenal kata, ni kehidupan kita umat Islam. Pemuda, ya ada jiwa dia. Tapi guna gila, ya kena pada tempat. Asyababu syu'batul junun. Aukah maqal. Bermula awairun separuh dia tu gila-gila. Nabi ambil gila-gila jizbah pada agama. Ya ada, ya minat kau ni. Tapi guna peminat dia tu, wifadah. Hak gerunning. Nak lock siapa lagi? Kalau kita tak fikir diri, tak buat sendiri, tak buat, tak guna masyarakat, tak buat majlis, nak biar buat. Sebab saya ni, tak main misik. Tak ada harapan sikit ambut nak main musyawarah dengan adik-adik saya sini. Okey, tengok boleh di tok tepi dah. Kaya set ni. Main serbaik, berjangguk ni. Tak apa, kenal dengan Ustaz Jego. Mari santai. Sebab itulah, gunalah. Kalau nak guna masjid belakang, pia nak bersaing. Nggak kawasan kedar, kawasan tempat-tempat, pia nak masuk. Saya kenal dengan sore ke ime, satu kapung. Dia main bola. Kata, eh, tu ime ni minat bola.
Tep-tep tak boleh kata yang main bola. Tapi sebalik bola dia tu habis seting bola tu. Dia bawa pada masjid. Dia bawa semaya jemaah. Kita tengok tinggi lagi fikir. Kalau kita okey hak kapo-kapo tengok lah tu imeh. Dengan budak-budak. Running duk main sepak bola lagi dekat ngorek tu. Okey nak bear dah. Kalau tu imeh tak main bola, puak ni kelik tak maya ni. Okey bear duk lepas dia bola lagi. Tapi Tok Iman ni tengok je dekat dalam peti. Peti game. Hani sebalik semua ni saya akik contoh sikit-sikit. Semua ada kebaikan. Saya dengar daripada Tok Guru saya. Cerita lah ni deh. Noya kata ulama' hak pesen, hak fikir da'i. Hak fikir kebaikan, yo tengok tinggi. Ada orang soyak di mana ni? Tuih hok oyak. Dia minta nak pergi tengok royal. Oh, yeah. Mau kita sebut atau pergi tengok royal oh, yeah, ni, siap. Bagi orang janggup, orang kain serbel ni. Tapi orang tak asuk dengan cuk ni. Lah. Kok mana dia puah terakhir cik. Oh, sains orang lagi dia buah sebut atau. Eh, kita pergi tengok royal oh, yeah, malam ni. Hok ni dia pasti to'ak ke Tok Guru eh. Eh, tak boleh, tak royak. Nak royak ke nak kotak guru, kita tengok royak. Okey, tak royak benda tu, benda tak molek. Tak apa-apa nak pergi royak. Ya, pergi royak, kata ni. Saya hajak kita tengok royak ni. Tok guru kata ni. Mari. Mu tengok, mu perhati molek lah. Mu tengok jok daripada awal, mula dia start main, sampai cuk beribun. Mu ingat perhabis. Mu tengok, mu perhati, mu molek, mu klik oyak aku. Tok guru ni. Tapi dia tak pergi, dia tak berani. Dia pahal kata Tok guru ni sini, dia percut eh. Dia minta dengan Tok guru nak tengok, oh ya yeah, Tok guru kata, mu tengok jadi awal siapa akhir. Tak pergi juga, alah tak pergi. Esok Tok guru panggil. Alah, anu, mu tengok, oh ya yeah, malam. Perhati tak? Ada pergi, babo. Gini mu tak pergi. Aku rasa geno. Saya tak faham apa suruh pergi. Kata gini, aku nak oyakmu. Sebab aku suruh mu perhati tu. Aku nak tahu juga. Kata hari ni gair Muslim. Musuh Islam. Semualah orang yang tak kenal pada Islam. Lebih lagi yang superpower lah dunia ni. Lafa dunia panggil superpower di sialah taklah tak ada kekuatan gapo ni. Lain pada sunnah Nabi, lain pada agama, lain pada perintah Allah, tak ada kekuatan. Ngakulah superpower. Kita panggil lafa orang terkenal. Superpower lah dunia ni nak kena Islam nak buat macam mana. Semua ya wak royal, wak gapo nak bawa anak muda kita pergi ke mana? Ya wak tina sama tina kasih. Ya wak jatuh sama jatuh kasih boleh, nikah boleh. Belum nak berlaku suasana ya wak lama-lama. Sebab ni babo ni kata kena. Mungkin tengok je awal apa akhir klik wayak aku. Gapo cerita dia awak. Aku boleh tahu kata hari ni musuh-musuh dalam dunia ni dia nak heret arah pergi ke arah mana. Dia nak pusing fikiran kita. Dia nak ubah suasana. Siapa tahu tu da'i fikir pergi. Nak with there. Dia kena there. Mungkin tak nak pergi sebeh mata lah sejik. Oh dunia. Oh main gapo dunia belaka tu. Nak hati belaka. Dua comrom gapo ni sejik ni. Bergawa sebeh di Allah 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 Allah. Subhanallah. Ya molek tak nafi pun. Tapi demo dok main gapo kita tak tahu. Ini kena ni. Hot day ni, hot day ni. Dengan sangkum, dengan dunia ni. Tanya saya tak ada, saya tak tahu. Tapi gulung ni. Ya pergi berak lagi siapa. Dalam ni ada perintah Allah. Dalam ni ada hak besar ke apa? Kasih saya. Hak lebih daripada semaya puasa zakat haji. Kasih saya antara satu sama lain. Siapa boleh buat? Siapa boleh buat dalam gulungan pemuda, gulungan kereta, gulungan mutu, gulungan yawacun, gulungan wairun, hodok kota atas tahun tu. Nabi babu ayak. Nabi ustaz ayak. Oh, ya lain-lain tu. Ya ada cumrum dia. Ada tua dia.
Sain saya sore dia keng mutu juga. Dia dok koyak dia mana-mana. Saya tak erti, tak pehe, tak biasa dok gi sekali ke bagi musyawarah gitu ya. Dia tolana dalam ni ada ame dia, ada orang bawa dia kalau musafir sekali. Dia kena turun tak leh buat apa. Ikut kita nak gi kok mana, nak naik kok mana. Ya ada isyarat dia tu. Hajar persatu we, hajar patuh. Ni kebaikan. Kalau nak win apa kebaikan. Kalau tak saya cari kebaikan, orang ni tak jumpa kebaikan siapa ke mak. Lebih lagi umat akhir zaman, hak Nabi tak ada sekali nak jumpa ke apa. Cek tu Nabi tak buat, cek Nabi tak buat, hak ni Nabi buat ke? Tanya. Moga Nabi tak ada sekali cari keburukan, orang ni tak jumpa kebaikan siapa ke mak. Allah kira sama. Sebab dunia tempat semua, dunia tempat buruklah. Manusia semua berdosa. Kullu bani Adam khata'un. Kalau kita kena cari buruk, tak jumpa kebaikan. Oh, geng ni buruk, puak ni buruk. Oh, ni puak, puak kamerang puak ni. Kamerang pun kena habis. Puak kerongkang kejakan rekam. Ni pakah dia. Ni puak warung, ni puak tu, ni puak ni. Tak ada molek. Dia sahaja yang molek. Ada semasa. Hak pasal orang okay, tak molek belakang. Dia molek. Siapa? Iblis. Ana khairu minhu. Aku lebih baik. Ingatlah perangai dan sifat dan perasaan ni. Ya tak akan tobat sampai ke bila. Mungkin ya baik. Ya kena, ya betul, ya tak salah, ya tak tobat sampai ke bila orang ni. Tapi dia ada salah. Ya sesat, sesat itulah Allah kena. Siap dah aku salah dah lah. Hukum Tuhan ni banyak aku tak betul. Sunnah Nabi aku banyak. Tak boleh buat lain hal. Leh hati berasa kata salah. Ni Allah kena. Wa khairu khata'ina. Sebaik-baik orang salah. Allah kata apa? At-tawwabun. Ya salah mari leh hati. Ya sesah. Ya taubat. Ya Allah. Aku ni. Tamu dah duduk back ni. Semaya pun tak ada kasih lagi. Sunnah Nabi pun tak ada rasa kasih lagi. Bila lagi duk rasa sesah. Satu hari orang ni jumpa kebaikan, Allah bagi pertunjuk. Sebab Allah tak zalim. Allah bersumpah dengan zat, dengan diri dia. Allah suci daripada setiap keaiban. Zalim ni adalah aib. Allah tak zalim dengan hamba dia. Bah benda salah, uji ya Allah. Allah nak akad darijat. Allah hatam benda salah lah dunia belum ada kita mari. Tahu tak? Tak sedek kata orang tu jahat, orang tu salah. Ia tak lepas uji ia tu. Kita belum tentu nak lepas ke tak. Hari ni lepas, esok ada. Soal lagi dan. Kita ada dan. Terap daiti yang misi with you. Kita mai pun dan. Dan untuk nak akak dari jak kita. Tut sob, imtihan. Nak tekak so-so manusia nak wik akak dari jak. Nak wik lepas tu. Ia tepuh masalah. Allah hatah dan. Dan jahat bila mari. Belum kita sapa lagi. Belum Adam bakit lah dunia lagi. Saya baca dalam buku Allah Ta'ala buat keburukan hari apa? Hari Lasa. Hari Sabtu Allah Ta'ala buat bombing. Hari Ahad Allah Ta'ala buat bukit. Hari Senin Allah Ta'ala buat tumbuh pang kayu. Hari Lasa Allah Ta'ala hantar kejahatan yang marilah dunia. Manusia tak ada lagi kejahatan ada. Hari Rabu Allah Ta'ala hantar nur, cahaya, ilmu. Hari Khamis Allah Ta'ala buat binatang. Hari Jumaat baru manusia marilah dunia. Nak royak atau manusia mari kejahatan dan ilmu dan kebaikan penuh. Binatang ada, tumbuhan ada. Buat apa? Imtihan. Innamad dunia khulikat lakum. Allah buat dunia semua kejahatan kebaikan kita. Siapa buat baik boleh baik. Siapa selamat diri daripada kejahatan, orang ini darijat di akhirat nanti. Pahak tepah dah berdosa. Kalau tobat, Allah tukar dosa yang dipala. Bah kita kata apa kok okay? Bawa dia tobat tak boleh kah? Bawa umat ni tobat tak boleh kah? Bawa orang berdosa dia tobat dengan Allah tak boleh kah? Bawa orang salah dia baikkan diri tak boleh kah? Hai pemuda, hai orang pemimpin, hai ustaz, hai muslimah, hai umat Muhammad, adik-adik saya. Selagi mana kita ada tah dunia ni, selagi mana dua perkara tak berlaku tah kita, dosa sampai ke langit pun Allah nak maaf. Bagi kita dah bercik orang buku ke apa? Kita kecek kuruk ke hak orang fedah ke apa? Kita tuduh orang wak ke apa? Kita ngupak ke orang fedah ke apa? Kita fitnah buku ke apa? Dosa dia tujuh lapis langit pun kalau dia tabak Allah maaf. Bagi kita ngupak kalau tak minta maaf dia, Allah tak maaf kita. Hai, beringat sikit deh. Jom cari siwit. Ya, peramat. Jangan bangga dengan kebaikan kita banyak. Jangan hina ke orang dosa banyak. Satu hari Allah tukar sekelip mata ya. Bani Israel siapa masyarakat Allah tukar belum mati sepatah ya taubat Allah bawa yang masuk syurga.
Bani Israel wanita zina belum mati sebab dia Allah guna dia. Allah bagi kebaikan pada dia. Sebab dia cebok air dengan kasut dia, we hanyi minum air dia. Dia ahli zina. Allah royak malaikat bawa dia masuk syurga, aku kenal dia. Seorang wali ibadat sampai cerah, sampai gelap, semaya, puasa, baca Quran. Masa tu Quran tak ada, baca kitab dia boleh hadir. Orang ibadat, puasa semaya. Belum mati pergi zoleng dengan kucing seekor. Allah kata zoleng orang ni. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Ibadat pertama mana dia ada zalim, Allah tak maaf, Allah kata bawa dia masuk neraka. Wali masuk neraka buku zalim. Penzina masuk syurga buku buat kebaikan dengan binatang. Hai pemuda, buatlah kebaikan kepada masyarakat. Hai wairun semua, hai orang peniaga, buat kebaikan. Pemimpin, buat kebaikan. Ahli apa fakta ni? Ahli peniaga, ahli kebun, ahli politik. Geng Vespa, geng skuter, geng kereta jeep, geng kereta besar, geng gapo buat kita ni. Orang zina lagi Allah bawa syurga dengan sebab kebaikan. Siapa masyarakat Bani Israel? Tobat belum mati sekali je. Allah wayak Nabi Musa suruh semayang-mayak. Wayak kepada kaum Musa semua. Mung semayang-mayak wali aku, aku nak ampun dosa. Siapa? Siapa masyarakat kayak sangkum? Tobat belum mati sekali je. Allah kata wali. Sebab tu adik-adik saya semua deh. Masa saya ni lebih kurang sejak mula 8.5 ni 9.5. Buat kita pun apa nak gi nak apa ni nampak atau cemung panjat telajak ni takut buat kita jadi puah pula. Sebab tu deh minta maaf lah dalam kecek pe saya ni pakai masa lebih. Waktu kecek kalau jadi asbab orang panggil setuh rasa air. Sebab kecek ni ya gitulah lidah ni. Modok pun tak ada, saya kecek dengan perasa air dekat kacik. Ambil modok boleh Rabiul Awal. Lepas tu ambil perasa air panggil hati hak saya nak kecek dengan adik-adik saya malam ni. Tubik gini, kadang-kadang silap kecek pair, kadang-kadang tak kena dengan hati, minta maaf semua ni. Pemuda-pemudi, orang kampung semua sini dan tua tempat hati. Tak ingat hak ni duk kecek dengan dia. Allah Ta'ala bagilah kebaikan pada kamu semua. Orang tempat teh yang buka sambut teh. Hai kuam, amnu hai kuam seduak dalam tim ngan semua ni. Tempat teh sini orang kapun ton. Berapa minggu lepas saya mari hak nayuk di ton tu cabai tiga ni. Hari ni Allah Ta'ala beri kemudahan mari pula. Terima kasih orang ton. Terima kasih pucat. Terima kasih tempat teh. Dan terima kasih semua hak mari dengan mutu-mutu, hak mari dengan kereta. Guna saya untuk santai malam ini, salah silap kejahilan saya lah. Ada kebaikan apa itu ilham dan hidayah daripada Allah Ta'ala. Lain kali kita jumpa pula lah. Allah Ta'ala bagi umur panjang, insyaAllah kita boleh jumpa lagi. Paling kurang kalau tak jumpa dunia, angin-angin insyaAllah dengan kamu duk buat persatuan, kamu duk usahwi umat timbul kasih saya, insyaAllah kita jumpa dalam Jannatul Firdaus. Kata amin belaka. Deh. Sikit sebanyak saya kecek, saya nak tupai juga dia. Ustaz Jego, Ustaz Baba dan tim ngah saya nak sebut nama sebab saya kenal buat orang ni. Jumpa dengan saya belum hari. Lepas tu orang lain lagi tu. Minta maaf dia tak sebut apa. Orang tempat teh apa, Tok Iman, Ayub, Abota, Soto. Soto kita pun kenal lama dah. Saya nak minta majlis ni semua tolong tak ada tangis dah. Lepas tu, kata amin lah doa saya. Saya nak tupai amin kamu, tupai tangan kamu yang cuci, yang bersih. Tupai fikir kamu yang baik untuk persatuan malam ni. Amin bersama saya insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu kama anta aluhu. Wasalli ala Muhammadin kama anta aluhu. Faf'al bina kama anta aluhu. Innaka ahlu taqwa wa ahlul maghfirah. Rabbana zalamna anfusana. Wa ilam taghfir lana wa tarhamna ladakunanna minal khasirin. Ya awal al-awwalin wa ya akhir al-akhirin. Ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, wa ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah peripunnya kami malam ni asbab maghfirah, asbab kebaikan daripada engkau, ya Allah. Salah sikit sebanyak mu tak sawak kira, ya Allah. Aku jauh dengan Nabi ribu tahun, memang aku tak betul, memang aku tak sebenar, ya Allah. Mu maaf, ya Allah. Mu rahman, mu rahim, mu karim, mu hanan, mu manan, mu ghaffar, mu jabbar. Ya Allah, wahai pencipta alam, jaga fok kami hidup le redha engkau, ya Allah. Jangan mati kami le kada dosa, ya Allah. Lanjut umur kami jalan kebaikan. Okay. Dan bagilah kebaikan pada pemuda wairun semua hak cat menjadi kebaikan, ya Allah. Timbuhan kasih saya kalau ada selisih pemes sikit sebanyak musulah semula, ya Allah. Membagi kasih saya timbuh semula, ya Allah. Keluarga mana masalah keluarga isteri suami, ya Allah. Jangan biar ada masa muka, ya Allah. Aku takut hak malaikat oi, hak Nabi oi kata malaikat tak timbes maye, tak timbes puasa, tak timbes zakat, tak timbes haji kalau tak ada kasih saya le rumah tangga, ya Allah. Moga-moga puak wairun semua orang-orang hak buat perhimpunan malam ni yang nak kasih saya, we timbuh kasih saya le rumah tangga sendiri, ya Allah.
Allah. Lagi pun Tuhan juga yang amnui kuamsaduak bagi kemudahan. Ya Allah, ikatlah kasih saya antara satu sama lain. Orang kerja juga, ya Allah, hak Nabi engkau iklan kata orang nego cari rezeki halal tu wali. Ya Allah, bagi berkat dalam perniagaan semua, ya Allah. Dan pemuda-pemuda semua, orang mutu, orang ahli kereta, comrum semua, ya Allah, bagi kebaikan pada mereka, ya Allah. Selamat dalam perjalanan mereka, ya Allah. Selamat dalam susunan mereka, ya Allah. Membetul, ya Allah. Salah mutu sawak kira, ya Allah. Bani Israel lagi tak ada uji dalam kitab kata khairul Bani Israel. Muma'ah yang belum mati sepatah ya kecek muma'ah, ya Allah. Aku umat Nabi duduk dalam Rabiul Awal lagi, ya Allah. Bagi kebaikan semua pada adik-adikku mari malam ni, ya Allah. Hari ni mu ambil aku mari kecek sikit sebanyak, ya Allah. Aku tak anda, ya Allah. Sebenarnya orang ada mari nak dengar, nak ngaji. Aku jahil, ya Allah. Moga-moga membuka pahamnya sendiri pada pendengar semua, ya Allah. Hari ni mau kumpul yang ada tapi batal akhirat kumpul pula, ya Allah. Ambil aku ratik duduk sekali dengan orang-orang yang mengasih hamba-Mu bawah naungan arash dan bawa semua buat kami duduk dalam jannatul firdaus. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa qina azabannar, ya Allah. Sekali lagi duk sawak kira aku salah lepas dah. Tak sawak kira hak sekarang. Tak sawak kira lagi akan datang. Melindungkan aku, jagakan aku, ya Allah. Wallah, aku cemak, aku jahit, aku rib dosa. Mu tak sawak kira, mu Rahman. Aku tahu, ya Allah. Mu azab, mu tak apa pun. Mu maaf, mu tak ugi ke apa. Maaf pada fuad kami semua, ya Allah. Salah memang lagi tak lepas. Mu ayat sendiri kata, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina at-tawabun. Bagi syarat taubat betul-betul pada kami dan semua. Terima doa, terima tangan, terima amin fuad kami. Sallallahu ta'ala bil karim. Amin, amin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum.